anak sih anak yang kurang, macam mana korang nak rebus daging supaya cepat empuk tanpa pressure cooker. Okay, bukan semua orang ada pressure cooker kan. So hari ni aku nak ajar supaya korang tengok betul-betul ya. Daging korang basuh bersih-bersih. Kena ada timer lah, dan pastikan air yang mendidih. Okey, didihkan air, didihkan air. Kemudian korang masukkan daging korang ke dalam tu. Okey. Korang kena didihkan selama 5 minit. Okey, korang set je kat sini. Okey. 5 minit, okey. Didihkan selama 5 minit. Kita tunggu. Untuk didihkan daging, untuk lembutkan daging, korang kena masukkan sedikit garam ya. Garam tu sebenarnya untuk mempercepatkan daging tu empuk dan lembut. Biarkan dia mendidih selama 5 minit. Okey. Jadi selepas 5 minit kita tutup api. Tutup api dan kita tutupkan terus periuk ni, okey. Okey, kita tutupkan periuk ni. Dan kita set selama 30 minit selepas tutup api tu, 30 minit. Okay. Selepas 30 minit nanti kita tengok macam mana pula. Dan biarkan dia mendidih. Okey. Didihkan sekali lagi lah. Kita biarkan dia didihkan sekali lagi. Okey. Tunggu sebentar. Akak biasanya cuma gunakan daging biasa. Daging yang ada urat-urat tu ya. Sebab akak memang suka buat sup daging ataupun sambal dengan daging yang ada urat tu. Nampak? Sebab dia akan jadi sedap. Itu bagi akak lah. Okey, sekarang dia sudah mendidih. Saat
dia mendidih ni, kita setkan selama 7 minit. Okey, dan didihkan dia selama 7 minit lagi. Okey. Untuk didihan yang 7 minit ni, akak biasanya akan tutup lah. Okey. Lagi 3 saat. 3, 2, 1. Just tutup api, okey? Tutup api anda. Ini adalah hasil daripada orang kata kaedah 5, 30, 7, okey? 5 minit didihkan, 30 rehatkan dan 7 minit didihkan semula. Hasil dagingnya. Okay. Okay. Bahagian tu. Ini adalah urat-urat daging. Dia memang dah lembut sangat. Sebab dia dah jernih kan. Anda yang belum ada pressure cooker, bolehlah mencuba kaedah ni, dan selamat mencuba.